Hello guys, Assalamualaikum. So hari ni aku nak repair balik aku punya skru untuk oil filter aku ni. So sebelum ni dia loose daripada skru asal dia. So ni skru asal dia. Aku gantikan dengan skru yang lebih panjang sikit daripada yang standard ni. So still boleh lock untuk dia punya treat lah. So hari ni aku nak fix balik aku punya ni and then pakai skru yang asal balik. So aku pakai ni treat repair set ni. So this one to M6 ya untuk treat dia. So aku akan repair balik. Mesti aku kena buat lubang besar sikit and then masukkan dia punya treat repair lah. So nanti aku akan buka mana cara untuk tukar dia. First aku kena buka dulu dia punya yang current screw dia then kita akan repair dia punya trip. So lepas tu korang boleh start buat treat dia. Okay, once korang dah masukkan dia punya treat repair tu. So yang ni, ujung ni dia ada macam tempat hole untuk masukkan. So korang ketuk ni, masuk macam ni. Then korang ketuk bagi bahagian ni dia patah. So and then baru treat ni akan okey lah. So yang ni aku tunjukkan contoh treat yang dari aku repair. Masukkan skru asal. So, tak ada masalah bila korang dah ketatkan. So yang ni lubang dia. So aku akan buat lagi yang belah bawah tu. Dan baru akan complete lah aku punya trick ni.
Okay, so yang ni aku dah siapkan aku punya trade repair. Aku akan zoom out dia punya tunjuk by detail lah apa yang aku dah buat. So, repair chip yang sudah aku tinggal di bahagian atas tu. Bahagian bawah dia. Dan aku harap barang ni boleh tahan lama lah apa aku repair ni. So kalau ada masalah so aku just boleh ganti yang baru je. Sebab treat dah ada, so just tukar treat baru untuk repair sahaja. So guys, kalau korang berminat untuk beli barang ni, korang boleh refer dekat link dekat description, nanti aku akan share dekat korang barang yang aku dah beli ni. So kalau korang nak buat sendiri, korang boleh beli, cubalah beli. Tapi dia tak datang dengan yang holder ni, so yang ini aku beli asing. Lagi satu, kalau korang nak repair belah bawah ni, dia agak susah sebab ada brake ni. So brake ni korang kena ni lah. Kalau boleh cari yang panjang sikit lah. Kalau boleh turunkan brake ni, korang turun dulu. Sebabnya dia akan ganggu masa korang nak drill lubang bagi bawah ni. So guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Kalau korang berminat dengan video ni, apapun kita akan jumpa nanti untuk next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.